Eksekutif Blas Rosalia Indah. Sebelum Bapak dan Ibu menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas dalam perjalanan ini, Bapak Ramadan sebagai Kapten 1, Bapak Rahmat sebagai Kapten 2, dan saya, Indri sebagai pramugari yang bertugas, akan selalu siap membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan. Kami informasikan, armada ini dengan tujuan terakhir Kota Blitar akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 13 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini akan melakukan 2 kali pemberhentian, di antaranya di rumah makan Rose in Rest area Subang untuk melakukan servis makan, dan rumah makan Rose in Palur kantor pusat untuk melakukan servis snack. Adapun untuk perjalanan Bapak dan Ibu saat ini, servis makan akan dilakukan di rumah makan Rose in Rest area Subang. Armada ini dengan nomor lambung SHD124 dilengkapi dengan fasilitas AC, TV, toilet, audio video, P3K serta air minum ultra yang bisa Bapak dan Ibu nikmati selama dalam perjalanan. Kami informasikan, untuk toilet hanya dapat digunakan saat armada sedang melaju dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk selalu mengecek barang berharga milik Bapak dan Ibu. Kami selaku pihak Rosalia Indah tidak bertanggung jawab terhadap barang hilang milik Anda. Demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat berdiri maupun berjalan saat armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat pada kompartemen atas armada saat berdiri maupun berjalan. Kami informasikan juga, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak mengecas power bank ataupun laptop karena akan menyebabkan kebakaran di dalam armada. Demi kebersihan dan kenyamanan bersama selama di dalam armada, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak membuang sampah di lantai. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah kami sediakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Sebelum informasi ini saya akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami informasikan, dalam rangka menjalankan protokol kesehatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk selalu menggunakan masker selama dalam perjalanan. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer yang telah kami sediakan baik di agen maupun di dalam armada. Apabila Bapak dan Ibu memerlukan selimut, dapat menginformasikan kepada kami dan kami tetap menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan baju hangat dan selimut pribadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati perjalanan bersama Armada Eksekutif Plus Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda.